Video dengan narasi seorang pria berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing di laut lepas selama 2 hari beredar di media sosial. Video pria yang disebut terombang-ambing di lautan selama 2 hari dan berhasil diselamatkan itu diunggah akun Instagram @terangmedia pada Rabu 5 Juli 2023. Dilansir dari Tribun Jateng, dalam video itu tampak seseorang yang terombang-ambing di tengah lautan lepas. Pria itu tampak memegang kotak styrofoam yang ikut mengambang. Video itu direkam oleh awak kapal yang melintas di lokasi kejadian. Pria itu langsung berenang ke arah kapal, lalu awak kapal langsung melemparkan ban pelampung ke arah pria itu. Setelah itu, pria yang mengenakan kaos putih itu naik dan menggigil di atas kapal. Sedangkan dalam video berikutnya, pria itu sudah berganti baju kering. Ia lalu turun ke perahu kecil untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah Sangatta Utara, Kalimantan Timur. Sebelum turun ke perahu kecil, pria itu menyalami satu persatu awak kapal untuk mengucapkan terima kasih. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen, tak sedikit netizen yang terharu dan takjub atas kejadian itu. Namun sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi tentang identitas dan kronologi kejadian yang dialami pria tersebut. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan YouTube Banjarmasin Pos. Agar Sobat Tipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!